This is only my opinion and Okay. yeah, ini opinion saya. Saya rasa sepatutnya kalau kita dah bertudung, we should not post gambar kita free hair sebab orang mesti lah akan dapat bayangkan macam mana rambut kita. Orang akan tahu, oh dia ni jenis rambut yang curly hair, straight hair. Walaupun panjang ke pendek ke orang tak tahu, tapi still dapat bayangkan macam mana bentuk rambut kita tu. So kalau nak post pun, I think it is better untuk put on some stickers or conteng dekat gambar tu macam tudung ke. So jawapan saya is better kita fikir dululah sebab kita pun tak tahu orang di luar sana tu mungkin akan gunakan gambar kita untuk tujuan yang tak baik. So lebih baik kita berhati-hati. Saya tertarik apabila Aina kata kalau nak post boleh tapi tutuplah dengan emoji ke. Okay, tapi kan kita letaklah situation di mana you ada kawan yang free hair dulu dan you nak post gambar bersama dengan dia. Adakah menjadi satu tanggungjawab untuk you tapi sekarang dia dah bertudung? So adakah ia menjadi satu tanggungjawab untuk you letak emoji? Barulah you kata macam okey lah letak emoji dan baru boleh post gambar dengan dia. As a Muslim, I think itu adalah salah satu tanggungjawab kita. Sedangkan orang yang tak bertudung pun kita kalau boleh tegur dia untuk bertudung. Apatah lagi dia dah bertudung, kita nak post gambar dengan dia, kita nak buka. I rasa untuk orang yang post, itu adalah tanggungjawab anda untuk tutup. I see. Sebab dia pun tak setuju dengan kita post gambar dia tak tutup aurat kan. So sebelum post saya rasa lebih baik kita tanya ataupun kita terus tutup. Lebih mudah. Kita faham. Tak post, dia pun tak boleh tutup.